Okey, semua orang dah tahu Manchester United setuju untuk membayar Real Madrid £59 juta untuk membawa pemain sayapnya Angel Di Maria ke Old Trafford. Tetapi sebelum pengumuman rasmi itu dibuat, penyokong United sudah menunggu di hadapan pusat latihan klub itu di Carrington untuk menyambut Di Maria. Sky Sports melaporkan penyokong United membanjiri jalan menuju ke pintu masuk pusat latihan United sejak tengah hari untuk menyaksikan kelibat Di Maria. Bagaimanapun, Di Maria tidak kelihatan sehingga pada sebelah malam. Jurugambar merakam kehadiran Di Maria di Carrington untuk menjalani ujian kesihatan awal. Bayaran perpindahan yang dipersetujui juga rekod baru dibuat di Britain. Sebelum ini, Chelsea memegang rekod termahal apabila membeli Fernando Torres dengan bayaran £50 juta dari Liverpool. Tidak dinafikan Di Maria dapat memberi nafas baru buat United, namun penganalisis sukan berpendapat harga yang diletakkan terlampau mahal. Ini kerana tiada kelab yang membida untuk Di Maria, termasuk kelab PSG dan Manchester City yang dihimpit peraturan Financial Fair Play.